apa yang kita raih saat ini bukanlah perjuangan yang pendek. Ini sebuah perjalanan panjang, dibutuhkan kerja keras dan dedikasi total, terus berproses, juga tidak pernah menyerah. Dan inilah hasilnya selama ini. Membawa hip-hop Jawa ke tanah kelahiran hip-hop dan ke dunia internasional, tentu saja itu sangat-sangat membanggakan. Semua ini sesungguhnya adalah efek samping dari cinta yang kita berikan terhadap apa yang kita kerjakan. Satu nilai talite, mimpin Paris ngarep dewe, ik Paris sane minggo, sekuni kok malah depro, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru, nong nong cinong ru. Sejari desa Baron, matahari tenggelam. Halo, nama saya Marzuki Muhammad, a.k.a. Kill the DJ, founder dari Jogja Hip Hop Foundation. Saat ini saya berada di San Francisco untuk sebuah tour Center State US. Sebuah program yang diinisiasi oleh New England Foundation dan US Department of State. Kita tour selama sebulan di sini, dari East Coast to West Coast. Kota pertama adalah New York, termasuk Bronx, kemudian Washington, Scottsdale, Davis, Santa Barbara, terakhir di San Francisco, Oakland, dan Berkeley. Tujuan dari program Center State itu adalah membangun diplomasi kebudayaan, membangun jembatan kesepahaman komunikasi yang lebih mutualis melalui seni dan budaya. Saya mendirikan Jogja Hip Hop Foundation tahun 2003. Tujuannya untuk mempromosikan hip hop berbahasa Jawa, ngumpulin teman-teman rapper berbahasa Jawa yang mencampurkan hip hop dengan gamelan dan bahasa Jawa. Dia som Jogja. The heart of Java, our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java, culture's weapon-nya, the song of Sabdatama. Sebenarnya hip-hop berbahasa Jawa itu ya hip-hop seperti pada umumnya. Ini hanyalah realitas kita. Bahasa Jawa adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, dan tentu saja nge-rap paling enak itu pakai bahasa Jawa. Kemudian gamelan adalah musik yang kita dengarkan dari kecil. Kita tumbuh dan besar dari semua itu, sebuah cerminan atau background dari tradisi dan kehidupan sosial di Yogyakarta, kota di mana modernitas dan tradisi bisa bersinggungan secara alamiah. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi, tradisi hidup di tengah modernisasi. Hip hop sekarang sudah menjadi kebudayaan dunia dan bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan lokal, dan itu yang ditujukan Jogja Hip Hop Foundation. I can speak English anyway, tapi ya nge-rap paling enak itu nge-rap pakai bahasa Jawa, dan itulah cerminan dari identitas dan karakter kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia. Dari sudut pandang saya sendiri, kita bisa menemukan hip hop di tradisi kebudayaan Indonesia atau tradisi kebudayaan Jawa gitu. Misalnya seperti seorang dalang, seperti seorang atau perang pantun, itu seperti freestyle, seperti battle rap, ya tidak jauh berbeda gitu, itu enggak jauh berbeda dengan ekspresi kontemporer semacam hip hop. Saya yakin bahwa di dunia global itu orang masih bertanya dari mana kamu berasal, sehingga untuk menjadi diri sendiri, untuk menjadi Jawa, untuk menjadi Indonesia, itu bukan pilihan yang memalukan, tapi ya aku justru merasa bangga dengan pilihan yang sudah dipilih bersama teman-teman di Jogja Hip Hop Foundation. Gemot permen lollipop, bunder tor kepeng, rasanya legi. Kepengen peken, pengen tapi ngetop.
Maria Della Resto segini mati. Ngemot permen, permen lollipop, bunter tor kepeng, rasanya lagi kepengen beken, pengen tapi ngetop. Awal perjuangan kita dulu, kita mau menyebar musik-musik karya kita ke media-media mainstream seperti TV dan radio, tapi ya tidak ada yang mau memutar lagu dan video klip kita. Kita tidak pernah menyerah karena kita mencintai apa yang kita kerjakan. Sepertinya kalau tidak nge-rap Jawa itu hidupnya kok kurang. The best investment today is sharing. Jadi kalau kita mampu membagi apa yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, apa yang kita kerjakan kepada seluruh dunia, pasti suatu saat akan kembali kepada kita dan akan menjadi hal yang sangat positif yang kita tidak akan pernah bisa menduga hasilnya akan seperti apa. Indonesia itu kaya tradisinya, kaya kebudayaannya. Saya bangga menjadi Jawa, saya bangga menjadi Indonesia, dan saya bangga mempromosikan Indonesia kepada dunia internasional.